السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد saudara-saudariku yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mempelajari sedikit tentang belajar kiroat ya dari nol. Mungkin kita pernah mendengar ya kata kiroat ya atau kita pernah membaca di sebuah website atau membaca buku dan sebagainya sehingga tergambarlah di otak kita oh ya, yeah, apa itu kiroat nah sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang kiroat maka para ulama menyebutkan yang disebut dengan asroh mabadi ya, yeah, 10 pijakan dasar ya yeah, bagi seorang tolabul ilm untuk menuntut ilmu apapun yeah. di sana dikatakan oleh seorang penyair mabadi kulli ilmin asroh ta'rifuhu mawdu'uhu wa thamaruhu katakan seorang penyair bahwasanya pijakan dasar setiap ilmu ya, baik itu ilmu ya ilmu fikih terutama yang kita bahas adalah ilmu kiroat dia mempunyai 10 pijakan dasar yang pertama kita harus mengetahui takrifnya ya maknanya atau definisinya kemudian mau doanya topiknya ya yang dibahas apa kemudian wasamaroh samaroh berarti ya buah ya atau faidah kemudian apalagi fadluhu ya keistimewaannya kemudian ismuhu namanya ya. Wal -wadi yaitu peletak dasar ilmu tersebut siapa ya kemudian awan nisbah ya. hubungan ilmu ini dengan ilmu yang lainnya kemudian istimdad yaitu sumber dari ilmu ini tuh kemana ya. hukum syariah yaitu hukum syaratnya seperti apa ya. kemudian masa il yaitu masalah-masalah yang dibahas dalam pembahasan ilmu uh, kiroat ya. dan yang, yang mempelajari sebagian dari yang tadi disebutkan maka dia sudah cukup baginya dan barang siapa yang mempelajari seluruhnya maka dia akan mulia. Itulah ilmu. Ya. Kemudian kita akan bahas poin 10 tadi satu persatu, insya Taala. Yang pertama yaitu tarif, ya, definisi. Bahwasanya kiroat berasal dari kata atau fi'al qara'a yaqra'u qira'atan ya. Jamaknya kiroat ya sana memiliki tiga makna. Makna yang pertama, makna kiroah, yaitu al-jam'u ya. menghimpun dan menggabungkan secara bahasa. Datang makna kedua, kiroah dengan makna at ya. yaitu membaca. Ya. Apa yang dibaca? Mengucapkan kata-kata yang tertulis, ya. dan makna yang ketiga adalah al-wajhu makruun bih dia merupakan salah satu bacaan ya satu, satu satu bacaan artinya satu wajah dari beberapa imam ya para ulama berbeda dalam mendefinisikan ilmu kiroat kita akan sebutkan satu persatu di kalangan para ulama من شهاب الدين أحمد بن محمد الدمياتي بلوم من دفنسيكاً علم قراءات علم يؤلم منه اتفاق الناكلين لكتاب الله تعالى واختلافهم في الحذف والإثبات والتحريك والتسكين والفصل والوصل وغير غير ذلك من هيئة الندك والإبدال وغيره من حيث السماع بلوم من دفنسيكاً adalah sebuah ilmu yang diketahui darinya ittifak sepakatan ya dari para anakil yaitu maksudnya rawi ya penukil ya penukil dari kiroat tersebut ya riwayat tersebut apa yang dinukil itu kitab Allah Taala dan ikhtilaf mereka padahal apa yaitu hadaf yang pertama yang kedua lawannya isbat ya. Hadf itu menghilangkan menghilangkan huruf, ya. lawannya isbat dia menetapkan huruf tersebut, artinya apa dibaca hurufnya. Ya. Kemudian tahrik, ya. tahrik itu harokat, ya. lawannya taskin sukun. Ya. Kemudian fasl wawasal ya. yang terdiri dari dua kata yang berbeda dan dalam satu satu kata nanti disebut lain istilah lain mafsul wal mausul ya di dalam usul uh, kiroat dan ini berkaitan tentang penulisan ya tertulis semua dan juga ada yang tidak tertulis yaitu berupa ucapan seperti apa ibdal ya dia mengganti huruf tersebut dengan huruf mat ya menjadi dua harokat umpamanya ya dan seterusnya dan selainnya dari e, simak ya dari mereka dengar ya dari para riwayat ya perawi dari penukil atau dari ulama kiroat ya ada pun alimam ibnu jazari ya, yang wafat tahun 1429 hijriah ya. beliau pula mendefinisikan tentang makna kiraat. Dia mengatakan ilmun bi kaifiyati ada'i kalimatil qur'ani wa ikhtilafiha ma'zuwan linaqilihi aw aw fi riwayah bi azwin naqil. Beliau mengatakan sebuah ilmu ya yang mengetahui cara membaca kata-kata Al-Qur'an ya. Dan ikhtilafnya dikaitkan kepada penukilnya, periwayatnya. Ya. Dan juga imam yang lain, saya sebutkan, seperti al-imam Azarkashi. Uh, ya, beliau menyebutkan tentang definisi uh, al-kiro'at. Ya. Beliau mengatakan, Dan اختلاف الفاظ الوحي المذكور في كتابه الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتسكيل وغيرهما Kiraat adalah kata beliau perbedaan beberapa lafat wahyu Al-Quran Dalam ini penulisan huruf maupun cara artikulasinya ya. Baik secara takhfif Takhfif itu maksudnya apa? Membaca tanpa adanya sidah tasdid yeah. itu takfif namanya wa taskil dan juga taskil apa tuh taskil berarti lawannya membaca dengan tasdid ya yeah. yeah. dan lain sebagainya ini kata beliau ini pengertian dari Imam Zarkashi beliau wafat tahun 1391 Hijriah ya yeah. Adapun dari imam az dia juga menyebutkan dalam definisi al kiraat ya wa ya yadhabu ilaihi imamun min a'immatil qura'i mukhalifan bihi ghairuhu fin nutqi bil qur'anil karim ma'a riwayat wa turuki anhu sawa'un akana hadhihi al mukhalafati fi nutqil hurufi am fi nutqi hay'atiha Beliau mengatakan kiroat adalah salah satu madhab ya, dari beberapa madhab ya, artikulasi yaitu kosakata Al Quran ya, yang dipilih oleh salah seorang imam kiroat. Ya. Nanti kita siapa saja imam kiroat nanti di pembahasan yang selanjutnya. Ya. Tentu imam kiroatnya ya pasti berbeda ya. dengan madhab lainnya di mana periwayatan dan toriknya disepakati. Ya terjadi ittifak sepakatan dan ittifak tersebut diterima kata beliau. Adapun perbedaan tersebut terletak pada cara pengucapan hurufnya. maupun bentuk-bentuk perbedaan kosakatanya. Nanti ada perbedaan dalam farsul huruf, ada perbedaan dalam usulnya. Yang usul bisa kita pelajari. Adapun farsul huruf maka dia harus dihafal ya. dari awal dari al-fatihah sampai sampai An nas itu harus dihafal farsul hurufnya. Ya. Nah dari semua tadi definisi di sana terbagi menjadi dua kelompok. Ya. Yang pertama maknanya am ya, secara umum artinya ilmu kiroat itu dia ilmu yang berdiri sendiri. Ya. Dan ini dikuatkan oleh Imam Ibn Jazari dan juga ya Abu Abu Syamah ya. Kemudian yang kedua dia terbatas ilmu Al-Quran tersebut dalam konteks sistem penulisan ya atau cara pengucapan kosakata Al-Qur'an tersebut ya. Dan inilah yang kuat oleh Imam Al-Zarqasyi dan juga Al-Imam Az-Zarqani Al ya. Artinya tatkala kita mendefinisikan suatu ilmu ya, maka digabung ya definisi tadi sehingga terpenuhilah ilmu tersebut ilmu diroyah dan juga ilmu riwayah ya masuk semua di sana ya. nah itu berkaitan tentang uh, definisi tentang al, al ya. kemudian kita masuk kepada yang kedua mau du'ahu yaitu topiknya ya. topik ilmu kiro'at yaitu kata atau kalimat Al-Quran ditinjau dari segi apa? Ya, uraian tentang beberapa uh, keadaan cara membaca baik panjang ya yaitu mat maupun koser ya pendek dan pergantian huruf ya seperti ibdal ya serta cara-cara membaca lainnya ya ini disebutkan oleh Syekh uh, Salim Wahisin dalam Ar-Syadul Jaliyah Fikro Ati Sabak Mintori Tibiyah ya beliau menyebutkan sebutan dan juga sebutan juga di kitabnya Abdul Fatah bin Abdul Ghani Al Qadi ya kemudian juga sebutan juga di Ati ya ya Qabil Nasr yaitu judulnya Al Qabsul Jamiy li Kirai An Nafi min Tariq Al Shatibiyah ya di banyak sekali kitab-kitabnya yang as samaroh ya Ya, tadi sinyalnya hilang ya masya Allah ya belajar online seperti itu ya e, kajian online juga seperti itu ya jadi banyak yang menghalanginya ya jadi almaniknya banyak ya penghalang di antaranya sinyal tidak ada sinyal ya sudah masalah ya tidak ya jadi ya hilang ya kita masuk tadi kepada as ya yaitu faidah belajar ilmu kira itu apa sih faidahnya ya sebenarnya banyak sekali faedah tersebut ya ada yang disebutkan di kitab usulun Nirod itu ada 20 atau tidak salah ya 20 lebih dan kita bahas hanya mungkin tiga saja ya yang pertama manfaatnya atau faedahnya memelihara bacaan Al-Qur'an dari segala macam perubahan yang mungkin saja dapat terjadi ya dan sekarang banyak sekali ya perubahan orang baik di lafat maupun di tulisan ya. Baik itu human error atau salah cetak Al-Qur'annya ya. Yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Ini banyak sekali ya. Kemudian yang kedua, dasar pengambilan hukum fikih sebagai hikmah dari ragam bacaan yang ada ya. Jadi nanti di balik kiroat nanti ada istimbat ulama fikih karena perbedaan lafadznya, ya. karena bacanya berbeda ya. ya. Nah ini untuk mendalam di bahasan di uh, kitab kajian fikih ya nanti sedari di, di segi uh, kiroat. Kemudian yang ketiga dalam rangka permudah umat dalam membaca kitab sucinya ya. Jadi sekian banyak kiroat, lah kita cari yang paling mudah di sana. Ya. Yang paling mudah itu apa? Ya dengan di negeri kita ya yang paling mudah riwayatnya hafes ya an asim ya dalam satu satu riwayat saja ya itu Hafs Anasim ya yang mudah bagi lisan kita lidah kita ya. padahal masih banyak ada 19 riwayat lagi berarti 20 riwayat ya tidak jumlahnya adapun tujuan yang ingin dicapai oleh ilmu qiraat ya sini sebutkan mengetahui kata atau kalimat mana yang dibaca oleh masing-masing dari para imam kiroat sekaligus mengetahui perbedaan-perbedaan dari cara mereka membaca ya. jadi kita harus tahu perbedaannya ya. Ya. perbedaan lafadznya ya. dan ini nanti masuk ke usul ya ke usul kiroat ya, nanti itu nikatan yang terjun di ilmu ilmu kiroat nanti ada syaratnya siapa saja bagi mereka yang yang terjun ke dunia al kiroat ya jadi tidak sembarang orang sebenarnya ya kemudian yang keempat kita masuk kepada fadluhu ya keistimewaan ilmu kiroat ya. ilmu ini merupakan semulia mulianya ilmu syariat ya karena langsung berhubungan dengan firman Allah subhanahu wa taala ya Rabbul alamin ya Makanya berkaitan tentang kalamullah Allah dia menjadi Asraful ulum, ya. tajwid, tahfidz, ya. kemudian kiroat, tafsir atau usul tafsir ya yang yang kita pernah belajar yaitu ulumul Quran ya dan itu menjadi Asraful ulum ya kemudian Membahas poin yang selanjutnya, yang kelima yaitu isim ya. nama dari ilmu ini. Nama dari ilmu ini yang membicarakan macam-macam cara baca Al-Quran adalah il -ilmul ya. ilmu kiroat. Ilmu kiroat ini namanya. Ya. Kemudian, yang keenam, al-wadi' yaitu peletak dasar ilmu ini. di sana ada beberapa pendapat ya, di kalangan para ulama. Di sana ada yang mengatakan pendapat pertama bahwasanya pendapat ini am umum yaitu aimmatul kiroat ya yaitu para imam kiroat ya yang sepuluh itu ya. Pendapat kedua ada yang mengatakan bahwasanya peletak dasar ilmu ini adalah Abu Amr Hafiz bin Amr Al duri ya. yang wafat tahun 246 Hijri ya. ya. Dan beliau termasuk salah seorang rawi dari Abu Amr Al-Basri ya. Maka disebut dengan Duri Abu Amr ya, Duri Abi Amr ya. Ada pendapat datang pendapat yang ketiga ada yang mengatakan bahwasannya Peletak dasar ilmu ini adalah Abu Ubaid al-Qasim bin Salam Ya, ya bin Salam ya. Ada yang hmm, kita sedikit Dibaca Yang wafat tahun 224 uh, Hijriyah ya. Dan pendapat yang terakhir ya Ada yang mengatakan selain dari mereka yang tadi disebutkan ya. Dan ini Pendapatnya uh, ya sebagian ada yang menguatkan di Abu Obed bin Salam ada yang karena beliau yang pertama kali menulis ya yang dalam bentuk tulisan mungkin dalam segi praktisi prakteknya ya ada yang mengatakan ya aduri Ad aduri ya, Ad ya imam aduri Ad ya kemudian kita akan masuk kepada yang ketujuh yaitu An-Nisbah hubungan ilmu kiroat dengan ilmu-ilmu lainnya. Ya. Nah perbedaan ilmu kiroat dan ilmu, ilmu lainnya ini sangat jelas perbedaannya ya. Mengapa? Karena ilmu ini membicarakan tata cara membaca Al-Quran. Ya. Menurut imam-imam kiroat tanpa ada unsur ijtihad ya, tidak boleh kita belajar kiroat tapi ada ijtihad di sana. Beda dengan belajar fikih. Ya. Kalau fikih kita akan bisa sampai ke derajat mujtahid. Ya. Tapi kalau kiroat, sealim-alimnya dia, dia tidak boleh menjadi mujtahid dalam kiroat. Ya. Ya. Tertutup ilmu, ijtihad di sana. Ya. Melainkan ia apa? Hanya hasil pemindahan dari cara-cara baca orang sebelumnya sampai kepada Nabi. Ya. Jadi, dia hanya menukil saja yang dia, yang dia dapat dari gurunya dari guru kita dari gurunya lagi terus sampai ke tabiin tabiuta ya tabi tabiin tabiin kemudian ke sahabat kemudian ke nabi sallallahu alaihi wa wasallam jadi tidak ada satu pun unsur ijtihad ya. makanya kalau ada ya ulama yang atau dikatakan ulama yang mengaku dia punya kiroat yang ke-11 ya maka ini jelas ya sebagaimana bagaimana di Mesir disebutkan ya dan itu tahzir keras ya oleh beberapa masyak di sana dan termasuk dari salah satu mufti al azhar ya, itu ada ya, dia membuat kiroat yang ke-11 ya dengan kaidahnya sendiri ya tapi tidak perlu kita sebutkan namanya ya dan itu tenar di youtube ya kajiannya ada ya ini orang arab ya dan dia punya masjid sendiri ya bagus sekali masjidnya ya seperti itu cuman dia ya, salah ya dalam yang ditetapkan oleh para ulama ya, karena ilmu kiraat ini sudah final ya. Final di zaman siapa? Ibn Jazari rahimahullah ta'ala Tatkala Abu Ubaid bin Salam ini baru tujuh kiraat ya. Baru tujuh kiraat Nah Kemudian Ibn alimah Ibn Jazari menambahkan tiga ya. Di scan lagi Ibn Jazari Dari awal sampai akhir ternyata Masih ada tiga yang tertinggal ya. Maka jadi genaplah tujuh tambah tiga berapa? Sepuluh kiraat ya, jumlahnya itu yang mutawatir, yang sahih dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa wasallam. Kemudian yang kedelapan, kita masuk kepada istimdat ya. Sumber pengambilan ilmu kiraat ya. Dia dari mana sumbernya? Sumber pengambilan ilmu kiraat ya, Dia berasal dari pemindahan dan riwayat yang sahih Serta mutawatir yang datang dari ulama kiraat Yang sanatnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Dan inilah aimatul ya yang disebut ulama kiroat ya yang 10 itu ya. Yaitu Imam Nafi', Ibnu Kathir ya, kemudian Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah ya. Kemudian Al-Kisai, kemudian Abu Ja'far, Ya'qub, dan khalaf al-asyir 10 ya 10 imam ya. orang belajar qiraat harus hafal ya 10 ya, 10 imam qiraat ini beserta rawinya ya 10 tambah setiap imam qiraat memiliki 2 rawi berarti 10 tambah 10 berapa 20 ya 20 tambah 10 berapa berarti dengan imam qiraat 23 30 ya 30 nama dia harus hafal ya. nama orang ya nama imam ya bukan hanya harus hafal dia harus sesuai urutannya tidak boleh loncat ya tidak boleh loncat ya. ini untuk orang yang belajar ilmu kiroat ya. kemudian yang kesembilan hukum syariat, ah. ya. hukum syaraknya belajar dan mengajarkan ilmu kiroat apa sih hukumnya ya. hukumnya adalah fardu kifayah ya. Fardu kifayah tidak wajib ya jadi cukuplah satu daerah ya dia ada korinya mukrinya ya tidak yang belajar ilmu kiroat ya perwakilan ya. cukup ada satu orang yang mewakili maka dia uh, sudah cukup sebenarnya ya tapi kalau tidak ada di daerah tersebut yang menguasai ilmu kiroat maka dia harus belajar ya. dia seorang tulabul -tulab ilmi harus belajar ilmu kiroat tentu di sana ada syarat-syaratnya dan syaratnya orang belajar ilmu kiroat itu, ya, mereka menganggap ilmu itu sulit, ya, susah sama seperti belajar nahu, ya. Orang kalau sudah kenal, ya sudah mendengar nama nahu, waduh, ya, di benaknya apa? Susah, 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 ya. Image-nya seperti itu. Karena dia image-nya susah, ya, akhirnya susah beneran, ya. Sama belajar ilmu kiroat juga. Kalau dia di image-nya susah, susah, dan susah, ya sulit. Ya akhirnya menjadi susah beneran, ya. tidak bisa bisa, ya. seperti itu. Beberapa ulama di sana ada ikhtilaf ya bisa dikategorikan ada yang mutashdid, ya ada yang ya, katakan mutawasid, ya. Dulu ya emang yang belajar ilmu kiroat mereka lah orang-orang yang setelah mereka belajar hafal Quran ya tahfid ya, wajib di hafal Quran ya ya bagaimana dia akan belajar ilmu kiroat sedangkan dia tidak hafal Quran ya bingung ya khilafnya dia tidak tahu ya maka tesnya uh, hafal Al Quran ya, ilmu kiroat baik di jami'ah maupun yang melazimah sama seperti itu tanya ya, hafal Quran tidak ya hafal Quran baru dia boleh belajar kiroat kalau belum belum hafal ya dia ngafalin dulu. Ya. Masih berarti dia masih masuk kelas kelas tahfidz. Jadi kita harus ngaca. Ya. Ngaca siapa kita gitu. Ya. Oh saya masih tajwidnya berantakan ya sudah berarti dia masuk kelas tajwid. Jangan ke tahfidz ya, karena banyak kita ini tidak sabar belajar. Ya. Baca Qurannya ya ngikutin murotal tapi tajwidnya hancur. Ya. Ini banyak. Tapi dia ingin pengen langsung ke tahfid dia nggak ngaca ya. seorang terlebih ilmu yang baik dia harus mengaca dirinya saya ini baru sampai level apa level di mana saya ini ya tidak terus kuasai level tersebut sampai dia naik ke level berikutnya ya karena ilmu itu bertadarus ya apa tadarus itu step by step ya kata orang luar bilang ya satu langkah satu langkah naik lagi satu langkah berikutnya terus naik lagi satu langkah berikutnya ya dan begitu seterusnya diajarkan oleh para uh, ulama ya. Adapun yang ulama yang mengatakan yang kategori mutawasit ya. Mereka membolehkan walaupun tidak hafal Al-Qur'an ya, tapi dengan syarat dia tajwidnya bagus ya, tajwidnya uh, bagus ya. Arti tidak ada kesalahan dalam tajwid ya, dalam kategori toleransi ya, karena setiap masyayikh itu berbeda toleransi tajwidnya ya. Ada yang ketat sekali mutasyadid ya. Ada yang mutawasid, sedang ya. Ada yang mutasahil ya. Bagus ya padahal menurut kita kurang. Jadi standar mereka berbeda-beda ya. Itulah khilaf di antara para masyayikh atau para ulama dalam al-qiraat ya. Kemudian yang terakhir kita membahas tentang masail ya itu masalah-masalah yang dibahas dalam ilmu kiroat itu apa aja masalah yang dibahas dalam ilmu kiroat ya. antara lain semua alif yang dibalik dari ya ya maka imam hamzah al kisai dan imam imam lain yang sama dengannya membacanya dengan imalah ya. ini lain disebut dengan ashabu ashabul imalah ya yaitu hamzah al kisai ya ini kemudian khalaf al ashir ya ini ashabu ashabul imalah ya yaitu membacanya dengan membunyikan lafadznya tidak fathah tapi apa e ya tidak bacanya e ya wadduha jadi wadhuhe ya seperti itu ya kemudian sedangkan waras atau imam lainnya sama dengannya membacanya dengan fathah dan taklil dan seterusnya dari kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu kiroat ya Berarti fathah wajah pertama sama seperti hafes, ya h ha, wadduha umpamanya, ya kemudian wajah taklil berarti pakai ya e, ya berarti wadduha, ya jadi wadduha bisa baca tiga wajah wadduha, 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 ya jadi tiga, ya jadi fathah, kemudian taklil, kemudian yang terakhir adalah imalah, ya. Ya, kita sudah habis Nah, inilah pembahasan dari Asrah Mabadi yaitu 10 pijakan ya, dasar dalam ilmu Al-Qiraat kurang lebihnya ana mohon maaf karena sudah 30 menit anda nah, tutup dengan doa kafratul majlis subhanakallahumma bihamdik asyadu an la ilaha ila an astaghfirullah wa atubu ilaih wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh